Hai semua, balik lagi di YouTube channel aku Dita. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bikin makeup look untuk remaja. So, para remaja yang lagi belajar makeup, mari merapat. Nah, makeup look kali ini bakalan simple banget karena aku mau bikin senatural mungkin disesuaikan sama umur kalian yang masih remaja. Nggak mau dong kalau teman-teman makeup malah kelihatan lebih tua, padahal aku sendiri yang udah tua pengennya kalau makeup itu kelihatan muda dan fresh. Dan aku gak menyarankan makeup ini untuk dipakai ke sekolah ya. Tapi aku tahu banget remaja sekarang udah mulai tertarik sama yang namanya makeup. Mungkin bisa dipakai pas Sabtu Minggu buat hangout sama temen-temen. Atau mungkin buat belajar kelompok. So ya, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Aku mundurin dulu jilbabnya biar nanti gampang makeup ke seluruh muka. Yang pertama, moisturizer. Mungkin beberapa remaja udah mulai coba-coba pakai skincare. Nah, aku saranin buat pakai Emina Brightstuff Moisturizer Cream karena memang ini diperuntukkan untuk remaja. Pakainya disesuaikan aja, dikeratain ke seluruh muka. Si Emina Brightstuff Moisturizer Cream ini juga udah ada SPF-nya 15. Jadi kalau misalnya mau keluar langsung pakai ini juga bisa sih. Lanjut untuk sunscreennya, aku mau pakai dari Emina juga. Ini yang Sun Protection SPF 30 PA++++. Sunscreen untuk remaja itu wajib banget. Kenapa? Satu, biar terhindar dari sinar UVA dan UVB. Dua, biar kulitnya nggak belang. Tiga, biar nanti kalau udah dewasa itu nggak timbul flek-flek hitam di wajah. Terus buat base makeupnya aku mau pakai untuk remaja jangan terlalu berat lah ya, pakai BB cream aja, masih dari Emina. Ini yang Beauty Bliss BB cream Emina untuk shade-nya yang karamel. Biasanya aku pakai itu aku totol-totolin dulu ke muka, abis itu baru di blend pakai beauty blender. Nah, setelah dirasa cukup ngeblendnya, kalau misalnya udah rata semuanya, lanjut di set pakai bedak. Aku pakai dari Wardah BBF Dye Shine Free Loose Powder. Ini tuh yang bedaknya transparan kayak gini, nggak ada warnanya. Jadi kalau misalnya untuk remaja, aku saranin pakainya yang bedak transparan gitu aja sih. Dari Emina juga ada yang Emina Loose Powder, terus BB Pounce, terus kalau enggak yang bedak Marge. Biasanya aku pakein brush, tapi kali ini aku mau pakai sponge-nya dari bedaknya langsung. Tinggal ditep-tep aja, ratain ke seluruh wajah. Nah, untuk remaja, complexion-nya kayak gini aja udah aku bikin se-matte mungkin. Terus biar mukanya lebih kelihatan fresh, aku mau pakai blush on, masih dari Emina. Ini yang Emina Cheek Lip Precious Blush yang shade-nya Marshmallow Lady. Dan untuk remaja aku mau nunjulin banget di bagian pipi, jadi biar kelihatan fresh dan cantik gitu tanpa harus menor. Abis itu beralih ke alis. Aku mau pakai dari Viva Queen yang eyebrow pencil warna coklat. Buat teman-teman yang punya alis tebel, aku saranin buat nggak usah diapa-apain lagi karena alis ini bagian yang krusial yang bisa bikin kalian itu jadi kelihatan lebih tua. Padahal nggak mau kan? Biar kelihatan lebih natural, aku nggak menyarankan untuk ngebingkai alisnya, tapi teman-teman udah tinggal langsung aja isi bagian-bagian yang bolong, ikutin sesuai arah alisnya aja. Terus nanti tinggal disisir pakai spoolie.
ke bagian mata, aku mau bikin simple aja eyeshadow-nya. Aku mau pakai blush on dari Emina, bikin tipis-tipis aja gitu biar kelihatannya fresh. Dan untuk remaja nggak perlu pakai eyeshadow yang shimmer gitu biar kelihatan bling-bling. Terus untuk eyeliner ini optional sih sebenarnya, kalau misalnya teman-teman mau pakai silakan, enggak pun juga enggak apa-apa. Dan aku mau pakai eyeliner dari Maybelline Hyper Sharp Power Black. Ini yang tutupnya warna merah. Buat yang mau pakai eyeliner, please jangan bikin wing yang terlalu panjang atau eyeliner yang terlalu tebal, bikin aja yang tipis-tipis ngedeketin sama bulu matanya. Terus untuk bulu matanya, aku mau pakai mascara dari Maybelline Hyper Curl Volume Express. Seperti biasa, aku mau jepit bulu-bulu matanya. Tapi kalau misalnya teman-teman takut buat ngejepit, nggak usah, skip aja. Untuk makeup matanya gini aja. Yang terakhir aku mau pakai lipstick dari Emina Cream Tint Shade 02 Peach Crush. Di kamera gonjreng banget. Udah makeupnya kayak gini aja, dan aku mau berniring kerudung dulu and I'll be back. Nah ini dia hasil makeup ya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman praktekin di rumah. Don't forget to like this video dan share ke seluruh social media yang kalian punya. Thank you for watching guys, bye!